film itu satu karya dan satu aset yang nggak ada habisnya sampai kapanpun. Jadi ketika nanti cucu gue, cicit gue, sampai cucunya cicit gue, sampai cicitnya cucu gue juga, mereka masih bisa nonton karya gue dimanapun itu mungkin. Ya pastinya orang kan pengen berkembang ya yang pertama. Terus ketika saya dapat kesempatan pertama kali itu di film Tanda Tanyanya Hanung Bramantio dengan porsi yang cukup banyak, ya saya benar-benar manfaatkan dengan baik gitu untuk meyakinkan para sutradara dan produser film di Indonesia bahwa menjadi seorang aktor itu bukan hanya sekedar badan bagus, muka ganteng, tapi kita juga harus punya kemampuan dan keinginan untuk belajar tentang acting lebih gitu. Dan saya melihat bahwa dunia acting itu memang benar-benar pekerjaan saya gitu. Sangat sih, maksudnya mereka sangat mendukung gitu ya. Orang tua gue juga, mereka sangat mendukung sekali. Kayak contohnya dulu gue pernah main film Arisan 2 yang dimana gue jadi homo, di situ gue harus ciuman sama cowok. Akhirnya gue ngomong sama bokap nyokap gue bilang, "Pah, ini dapat peran jadi homo, aku harus ciuman sama cowok. Menurut kalian gimana?" Terus mereka bilang, "Ya kalau emang itu baik untuk masa depan karir kamu sebagai aktor, ya kenapa nggak diambil?" Terus ya udah, akhirnya gue ambil. Malah kalau ada bintang-bintang baru, sangat bagus banget. Karena dunia entertainment itu, ketika bintangnya itu aja, malah menurut saya agak nggak sehat gitu. Jadi kita memang harus ada terus yang baru supaya industri ini juga jalannya maju. Gue selalu membuat semua peran yang gue mainin, meskipun sekecil apapun itu, gue harus membuat itu challenging. Kayak yang Surat dari Praha, sebenarnya gue di situ main cuma 3-4 scene, tapi gue sampai mesen alat tato itu dari Amerika. Gue pokoknya membuat segala sesuatu jadi rumit gitu. Gue pengen pokoknya karakter gue ini emang berbeda dengan karakter yang lain. Halo, saya Rio Dewanto. Untuk anak-anak muda Indonesia, jangan pernah berhenti berkarya dan jangan pernah melupakan dari mana kita berasal, karena sejarah itu yang menentukan juga masa depan kita nanti.